sebenarnya kalau boleh jujur ya, ini kenapa saya ambil series ini tuh karena agak sedikit relate gitu. Kadang-kadang suka ada hitung-hitungannya sedikit gitu. Ya itu sih, aku suka cara dia hitung-hitungannya, tapi dalam artian ya nggak selebay itu juga mungkin, tapi bener adanya sih menurut aku kalau hitung-hitungan itu, karena ya kalau boros-boros banget nanti kedepannya nggak bisa nabung, terus udah deh berantakan deh semuanya. Wah, gua udah mulai ke ini, udah mulai karakternya jadi nempel terus ya, gimana ya? Tapi bagus, udah harus hitung-hitungan sih. Kenapa series ini harus ditonton? Kenapa? Karena kita bisa melihat perbedaan dua sifat manusia yang ada loh bentuknya, antara si pelit dan si boros, dan juga bagaimana mereka bisa survive di dalam kehidupan pernikahan yang memang tidak segampang yang dibayangkan. Jadi gimana sih mereka bisa mengatasi perbedaan-perbedaan itu, ya harus nonton Keluarga Hitung-Hitungan.